Jakarta setiap tahun kian padat dan semrawut. Tingginya mobilitas warga ibu kota inilah yang menjadi alasan Tarjo mengais rejeki jauh dari kampung halamannya di Pacitan. Di daerah itu karena udah kesulitan banget, jadi ke Jakarta itu ikut-ikutan aja. Ternyata di Jakarta sebenarnya walaupun sepahit kayak apapun, asal kita ini tidak malas, harus kerja keras, menguji kemampuan, jangan merasa tersaing dengan apapun. Jadi tenang waktu itu jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan. Insya Allah akan ketemu di situ. Karena Jakarta itu satu metropolitan rame di situ, jadi siapa takut Jakarta? Dirundung kesedihan lantaran faktor ekonomi, Tarjo nekat berjualan ikan. Ketika itulah pasangan Tarjo dan Triati merasakan seluruh isi dunia menghimpit mereka. Pernah aku dikatain, dasar orang masih ngontrak aja, bagus katanya. Itu pertama tuh, ada orang tuh tinggal di Patal Senayan tuh. Tapi saya tetap, dia tuh adalah pelanggan saya, dia saudara saya. Ada lagi, dasar tangan kamu tuh, tangan kere ya, gak usah kesana kemari, udah pernah. Abang itu mau digorok. Melihat istrinya terancam maut, Tarjo ternyata tidak melawan. Ia justru mengikhlaskan jika Tuhan memang menghendaki sang istri menemui ajal di tangan pesaing usaha. Ya, dia malah bingung katanya, malah pasrah aja deh. Kalau emang dia tuh emang mau yang bunuh-bunuh aja. Saya bilang, kok suami saya begitu malah? Kalau emang dia memang laki-laki benar jantan, layanin aja tuh perempuan, katanya gitu. Tapi saya sebagai perempuan, saya terima apa adanya. Akhirnya dia minder, yang mau ngorok, orangnya balik lagi itu. Itu ya karena gara-gara apa? Gara-gara saingan jualan. Bagaimana perasaan Tarjo melihat sang istri terancam maut? Tiba-tiba dalang datang, itu bawa pedang, dia mau ngorok istri saya, pedangnya dikalungin di lehernya istri saya. Sebenarnya saya mau digorok, cuman akhirnya istri saya kalau di pedang, ya udah saya akhirnya kan ngomong, yaudah itu kalau emang toh nyawa istri saya di pedang kamu, ya silahkan. Sebenarnya bela istri, cuman menguji dia itu apa gertakan aja kan gitu. Jadi itu untuk sebenarnya saya gak rela banget juga, tapi kalau ujung-ujungnya kalau diperpanjang itu kan juga kerugian juga. Terjebak kemacetan dengan mengendarai mobil pribadi baru dirasakan setelah lelaki gempal ini berulang kali ganti profesi. Ia mengaku selama 4 tahun menjadi petugas kebersihan dengan berpindah-pindah tempat kerja. Tarjo pun melakukan pekerjaan lain yang mengandalkan fisik semata. Rangkaian gerbong kereta api yang setiap hari melintas di stasiun Palmerah dan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menjadi saksi bisu drama kehidupan seorang pengusaha. Selama ini, penyuka kuliner mengenal Tarjo hanya sebatas pemilik kedai ikan bakar yang terampil mengolah masakan laut. Bahkan 20 karyawan Tarjo pun tidak mengetahui jika sang majikan menyimpan rapat-rapat kisah memilukan yang hampir berbuntut maut. Mereka hanya mengenal Tarjo sebagai sosok dermawan. Dalam hidup saya kekurangan, kasih uang apa gitu. Saya selalu dibantu deh. Nur, kenapa kamu itu melayani ikan murah-murah benar gitu? Dulu di kampung saya pernah deh ngasih bantuan buat nih tetangga saya. Ngasih kambing, ayam, tapi gak boleh dijual, katanya harus dipelihara. Nyaris tidak ada yang meragukan kesalehan seorang Tarjo. Bagaimana tidak? Penjual tahu goreng ini misalnya, selama bertahun-tahun dibiarkan berjualan di kedai miliknya tanpa harus membayar sewa lapak. Sebagai lahannya aja, dia gak minta aninya, gak minta apa bayaran bulanan.
Di rumah Mencong Peninggilan Jalan Sukarela Haji Minan, rumah di kawasan Mencong Ciledug Tangerang ini jauh dari kebisingan. Padahal lokasinya hanya selemparan batu dari kawasan macet Ciledug. Inilah kediaman seorang pria yang sangat sederhana dalam penampilan. Ayah dari tiga orang anak inilah yang membuat Tarjo sangat dihormati karyawan maupun tetangga sekitar ia tinggal. Disinilah Tarjo beserta istri dan ketiga anaknya memulai hidup baru. Dari hasil yang ia dapat, Tarjo dapat menyekolahkan anak pertamanya hingga perguruan tinggi. Anak kelima dari tujuh bersaudara ini mempunyai segudang aktivitas di pagi hari. Kegiatan ini yang membuat Tarjo memiliki kesabaran yang luar biasa. Aktivitas saya setelah sholat subuh, saya ngasih makan tokek sama ayam, ikan, langsung ke selesai saya ke warung. Kalau awalnya sukses itu, kalau ceritain panjang banget ya. Jadi saya ke Jakarta tahun 86. Itu pertama saya jadi cleaning service. Setelah 3 bulan kemudian penghasilan tidak memuaskan. Nah, kenapa sih kok enggak jadikan ikan bakar? Nah, untuk uang 20.000 itu saya coba untuk saya belanjakan ikan. Ya, alhamdulillah. Saya nyoba itu dagangkan bakar sampai saat ini. Kalau hambatan, ya namanya usaha itu pasti ada ya. Walaupun sekecil apa, sampai besar itu ada. Tahun 98 sampai tahun 2000 itu saya kan numpang di pinggir jalan usaha. Akhirnya saya terusir di situ. Hambatannya hanya tersingkirkan aja, nggak boleh tempatnya buat usaha. Selama 15 jam kami menyisir kawasan paling selatan di Jawa Timur. Namun di Dusun Batu Galeng, Desa Klueh, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, tidak ada nama Tarjo. Warga desa mengenalnya sebagai Juremi. Latar belakang wilayah maritim inilah yang membuat kami mahfum mengapa Tarjo alias Juremi membuka kedai ikan bakar di Jakarta. Dan bukti kesuksesan Tarjo bisa dilihat dari bangunan rumah ibunya yang berbeda dengan rumah warga lain. Jadi rumahnya itu panjang, bentuknya L, itu atapnya itu daun kelapa dianyam, namanya kalau di kampung itu welit ya, welit. Terus yang di dapur itu namanya kepang, kepang itu kalau welit yang daunnya kelapa itu dibekuk-bekuk, tebal. Kalau kepang itu cuma satu anyaman gitu, terus sama dindingnya itu pakai anyaman bambu, itu pun sampai dimakan rayap, bolong-bolong itu. Memang rumahnya gede, bentuk balai itu panjang, bentuknya L. Mau tsunami itu, kalau di sini itu sampai mungkin ada kalau 30 cm retaknya rumah itu. Jadi bukan bocor lagi, ya namanya daun kelapa ya. Juga dimakanin ular di atasnya, bocor. Kedatangan kami untuk menanyakan perihal Tarjo membuat ibunda Tarjo terharu. Loro ora gelem ya kek menakal tukang bukli mboke, layu nyang pasar ngesek dudan bapakane, si dodot buri wae. Mereka kuwi, iki terus bocahe kon untuk ke sekolah ora gelem. Terus saya mengkur ngenger, rae ngasek gede, nggak 12 tahun, nanti ngenger. Terus ya gede, ya kayak lunga kuwi, jatah nakal, bocahane cilik. Meng di anue karo bapakane, di sio-sio. Meng anu karo mamae, tukang digebuki. Kayak nyayu mamae, tukang nyayu nyang pasar, ngasih
sandangannya dikurangi. Dalamnya sakit banget, tidak ada kerja. Jadi yang disesalin Mbah itu tadi sampai nangis-nangis kan ingat waktu kecilnya. Dia itu sengsara sekali. Dari sekolah, sekolah itu mau berangkat sekolah, enggak jadi sekolah, jadi dia itu dari rumah pakai pakaian sekolah, terus enggak nyampe sekolahan. Dia cuma cari welut sama ikan. Itu katanya ditanya orang tua juga sekolah. Jadi orang tua kan jengkel. Dia sampai dipukulin. Jejak hidup Tarjo masih bisa dijumpai dengan mengelilingi laut gelandangan Sigel Watumur. Derayan ombak membuat sekitar laut terasa begitu indah. Perahu-perahu nelayan yang terhampar di bibir laut mengingatkan pertama kalinya lelaki berusia 43 tahun itu menjadi nelayan. Tidak sekedar melaut, Tarjo juga kerap mengenal